dan wajib diketahuikan segala rasul yang 25 orang. Jadi wajib kita kena kenal 25 rasul yang sebut dalam Quran. Rasul ada berapa orang? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui jumlah yang sebenar. Nah, ha, cuma disebut di dalam Quran 25 orang. 25 orang ni fardu ain, kena tahu. Biar tak boleh hafal pun, tapi kalau orang kata salah seorang, Daud tu rasul ke tak? Dia jawab rasul lah. Ha, lepas. Orang tanya Zulkifli rasul ke tak? Zulkifli rasul lah. Ha, tak apa. Dah cuma bilang siapa 25 orang, aku tak ingat. Ha, tak apa. Macam rukun semayang kau. Siapa yang buat semua rukun semayang lengkap belaka, semayangnya sah lah. Nah, walaupun dia tak ingat, suruh bilang tak erti, tapi dia buat semua betul. Tapi orang yang boleh bilang 13 rukun tapi dia tak buat 1-2 rukun, tak sah. Walaupun dia boleh hurai, dia boleh sarah rukun semayang tu 4 hari 4 malam boleh sarah, tak kira gitu. Begitu juga lah. Nah, yang paling penting sekali ikut petunjuk hidayah yang dibawa kepada kita oleh rasul-rasul dan para nabi. Ha, tu nombor satu. Jadi jangan sampai kita orang tanya kita, Ilyas tu nabi ke tak? Kita tanya, tak tahu nabi ke tak ke ulama. Ha, balik awal gitu. Neh, ha, berdosa kita. Dan iaitu Adam dan Nuh dan Idris dan Saleh dan Ibrahim dan Ishaq dan Ismail dan Lut dan Hud dan Yusuf dan Yaakub dan Musa dan Harun dan Syuaib dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Daud dan Sulaiman dan Ilyas dan Ilyasa dan Zulkifli dan Ayyub dan Yunus dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan Uzair dan Luqman dan Zulkarnain. Yang tiga ini bersalahan oleh ahli-ahli tafsir. Hak 25 orang hak tadi memang dengan ijma' ulama. Hak tiga orang ni Uzair, kata pendapat jumhur ulama nabi. Nah, mana ada khilaf. Luqman, pendapat yang paling kuat wali Allah. Nampak, bukan nabi. Dan Zulkarnain juga sebagai orang bijaksana, pemerintah besar. Dah. Ha. Jadi tak ramai yang mengatakan dia nabi. Ha, ni benda khilaf, tak masuk ni. Hak 25 orang tu wajib kita tahu, Saleh tu nabi ke tidak, wajib kita nak jawab nabi. Nampak? Jangan kata aku tak tahu Saleh. Saleh nabi ke dak? Ha, berat menanang. Neh, pasal ada orang mari tanya kita, Imam Ghazali ni nabi ke dak? Dia mari tanya kita soalan. Makna jahilnya dia. Nak? Ha, sebab apa kita jadi jahil? Sebab kita kena tipu lah. Siapa tipu kita? Penjajah. Nak? Dia bubuh dalam kurikulum sekolah mana-mana apa pun supaya kita tak ingat nabi kita sendiri. Kita tak kenal sejarah Nabi Zakaria, tapi kita kenal maknanya Dr. Sam Rasputin. Nampak tak? Nah, komunis Rusia kita kenal. Nah, ha, anak-anak kita tak kenal mana Nabi Ilyas, tapi dia kenal Ho Chi Minh, bapa komunis, tak sunat tu. Nah, itulah bijaknya penjajah memperbodohkan umat Islam. Nah, akhirnya kita tak dapat mempertahankan sejarah kegemilangan kita sendiri kerana kita tidak tahu pun sejarah kita sendiri. Bila kita tidak tahu sejarah, maka tidak ada rasa semangat dan cinta kepada agama kita sendiri. Nah, dah salah siapa tu yang pergi ikut penjajah pula? Salah mak bapak kita. Lala. Nampak? Mak ayah kita itu bahan lara dah. Dan mak ayah kita tu jahil buat apa pula? Tok dengan toki kita itu lara. Faham? Tak beri agama sungguh-sungguh. Dah tok dengan toki tu lah. Tonyang dengan tonyuk. Nah, ha, mulanya mabuk negeri Terengganu ni zaman Sultan Sulaiman. Mula mabuk ramai. Tak? Nah, setelah wafatnya Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Buat apa? Pada zaman Sultan Sulaiman tu lah masuknya penjajah Inggeris laknatullah nak menjajah negeri Terengganu. Faham ke? Wak masuk dengan dancing, dengan kelab malang, dengan muzik, dengan pelacur, ada keberek, macam-macam ada lah. Neh, bermula dengan zaman Sultan Sulaiman. Faham? Sebelum datangnya Jepun. Siapa ke Lening? Nak? Ha. Barat sokmo. Orang putih sokmo.
Maka kata setengah rasul dan kata setengah nabi dan kata setengah wali Allah. Ya, ini hak tiga orang tadi, iaitu Dzulqarnain dan apa benda ni, Uzair dan Luqman. Ini juga disebut dalam Quran. Dan wajib diketahui akan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pihak ayahnya dan bondanya. Maka pada pihak ayahnya itu Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Pada pihak bondanya itu Aminah anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zuhrah dan anak Kilab. Kemudian wajib kita kena tahu biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang disepakat oleh ulama-ulama, wajib kita kena tahu nama Nabi kita sampai kepada tokinya sahaja. Ini hak ijma' ulama. Faham? Iaitulah nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang tanya Nabi kita Muhammad tu nama dia bin apa kok? Kita jawab bin Najib balik awal. Faham? Mesti wajib kena tahu bin Abdullah. Dan Abdullah tu ayah Nabi, Datuk Ki Nabi tu nama apa? Kena kata Abdul Muttalib. Kalau kita tak tahu, berdosa. Faham? Atau sekadar itu wajib kita kena tahu biodata. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni dia hak abiteh. Segala-galanya dia lah. Allah buat alam ni nak tunjuk ke dia lah. Buat laut, buat ikan, buat bunga semua nak tunjuk ke dia. Kita ni ating je. Tupang tengok attack. Nah.